Jadi ngapain aku ini? Yes. Thank you.
ada. Berapa brand ada? Ini ada pennya. Hai semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NR Show-nya, 75 partisipan yang udah hadir di webinar kita pada kali ini, gitu, pada siang hari ini. Dan selamat datang juga buat teman-teman NR Friends nih dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman ya untuk join di webinar kali ini. Dan terima kasih juga untuk pembicara kita yaitu Bang Vicky dan Bang Diki atas partisipasi. Nah, teman-teman nih, semoga kalian tetap sehat ya teman-teman ya dimanapun kalian berada. Stay strong, lagi musim penghujan juga ya teman-teman ya. Jadi untuk daerahnya yang rawan banjir atau tempat teman-teman sana gitu. Oke, daripada kita ke ini kayaknya oke, teman-teman. Jadi, kayaknya nih sinyalnya juga nggak bagus juga ya, teman-teman, ya. Karena di musim penghujan ini, jadi mungkin aku akan, nggak on-cam dulu, gitu kan. Karena takutnya nanti bandwidth-nya jadi low. Jadi, mungkin teman-teman bisa dengerin suaraku aja. Dan semoga suaranya nggak putus-putus ya. Nanti kalau memang suaranya putus-putus, langsung di-chat aja, gitu. Jadi, kan suaranya putus-putus, gitu kan. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Mungkin kita lanjut aja ya, teman-teman ya. Nah, untuk webinar pada siang hari ini, kita berkolaborasi nih dengan Ikatan Mahasiswa Mesin dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman IMM FTUI yang sudah mau berkolaborasi dengan kita dalam mengadakan webinar ini dengan topik yang sangat menarik nih, teman-teman ya, buat teman-teman yang pengen banget nih dari, khususnya dari anak mesin yang pengen terjun ke energi atau ke migas gitu kan, dan pengen hidup bagaimana sih di dunia lapangan gitu kan, itu teman-teman bisa langsung fokus di webinar kali ini gitu kan, biar kalian dapat ilmunya juga gitu. Oke, next aja, kita nggak afdol nih ya teman-teman kalau kita nggak langsung dengerin siapa sih di balik orang IMM FTUI ini yang udah bekerja sama dengan NR Class gitu untuk mengadakan NR Show kali ini. Oke, mungkin untuk Mas Taki, untuk waktu dan tempat, Ratna persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ratna. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Taki Hamam Ariza, biasa dipanggil Taki, dari Teknik Mesin Universitas Indonesia. Di sini alhamdulillah diamanakan sebagai Ketua IMM FTUI 2021. Mungkin pertama-tama juga saya ingin berterima kasih kepada Kak Ratna
atas waktunya untuk berbicara, untuk memberikan sambutan, beserta untuk seluruh pihak dari Enner Class, karena sudah membuka ruang kolaborasi, ruang kerjasama, yang mungkin ke depannya hubungan antara IMM dengan pihak Enner Class bisa menjadi lebih baik lagi, bisa membuahkan kebermanfaatan bagi semua pihak, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih optimal lagi kerjasamanya. Setelah itu, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir pada siang hari ini atas antusiasnya. Besar harapan saya, di akhir webinar pada siang hari ini, seluruh partisipan dapat memenuhi ekspektasinya, bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, bisa mendapatkan hasil yang baik juga atas kolaborasi pertama antara Enner Class dengan IMM FTUI. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Taki untuk sambutannya, dan terima kasih juga karena telah bekerja sama dengan Enner. Itu dia tadi sambutan dari Mas Taki. Dan mungkin kalau teman-teman nih mau bersapa-sapa lewat kolom chatbox tuh juga boleh banget teman-teman, silahkan. Mungkin yang baru ketemu temennya juga di dalam webinar ini gitu kan, silahkan saling menyapa gitu kan. Dan mungkin kalau kalian mau kasih info titik banjir gitu kan, mungkin di Jakarta itu bisa juga gitu ya teman-temannya. Jadi feel free aja di webinar Enner Show kali ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Aku mau dikit menyampaikan nih tentang Ennerclass.com. Mungkin teman-teman yang baru bergabung gitu kan bingung. Sebenarnya Ennerclass.com tuh apa sih gitu kan? Terus Enner Show itu apa? Terus produk-produk yang lain itu seperti apa gitu. Nah, sebelum kita lanjut untuk penjelasan mengenai produk-produk dan program dari Enner Class itu sendiri, kalian bisa langsung catch us on our social media di Instagram, YouTube, LinkedIn, dan Telegram. Nah, kalau buat teman-teman nih yang ada masalah di Zoom-nya, misal keluar masuk gitu terus kan, kalian bisa juga streaming via YouTube, live on YouTube gitu. Jadi biar nggak ketinggalan materi, kalian juga bisa langsung tanya-tanya di YouTube juga, karena nanti mungkin akan dibacakan juga kepada pembicara kita gitu. Oke, next. Nah, ini dia buat teman-teman yang belum tahu NRK atau Ennerclass.com itu apa. Jadi, program-programnya seperti ini. Ada Enner Club, Ennerclass.com itu Oke, jadi kayaknya ada beberapa kendala nih teman-teman. Tapi suaraku masih tetap masuk ya, Taki ya? Masuk, Kak. Untuk suaraku yang di device ini masih masuk ya? Masih masuk, Kak. Oke, ini udah jelas kan ya? Harusnya aman sih. Aduh, maaf banget ya teman-teman nih, sinyalnya emang keganggu banget musim hujan gitu kan. Ada yang ngerasain juga nggak sinyal Wi-Fi-nya gitu kan berpengaruh saat musim hujan gitu. Mungkin bisa cerita-cerita juga di chat box nanti sama aku gitu. Karena kita senasib gitu mungkin kan. Oke. Lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, ini dia ada Ennerclass.com di mana kalian bisa akses kursus online pertama nih mengenai keenergian. Jadi buat yang tertarik untuk aplikasi pengeboran slim hole di proyek eksplorasi geotermal, kalian bisa langsung aja ambil kelas ini dan nikmati kelasnya. Kalian akan dapat e-book,
video, kemudian kalian akan dapat akses ke apa namanya kuis juga, terus aksesnya seumur hidup juga nih teman-teman. Jadi kalian bisa ambil kapanpun dan baca kapanpun kalian mau gitu. Nah ini untuk nrkelas.com ya, jadi ini kursus online gitu kan, jadi ini tidak terbatas oleh waktu. Oke, nextnya kita ada NR Show juga. Di sini NR Show seperti siang hari ini, dan kalian bisa cek di www.nrkelas.com buat NR Show yang lain, karena akan banyak sekali webinars di bulan depan, jadi stay tune aja buat teman-teman yang tertarik di geothermal, di migas, ataupun bahkan nanti ada bagian climate change, gitu kan, kalian bisa langsung cek di alamat website yang sudah tertera, gitu. Ini dia, aku mau jelasin mengenai special program di bulan ini gitu kan, yaitu Enerlight nih buat teman-teman mungkin yang belum tahu Enerlight itu apa sih gitu kan. Enerlight merupakan hands-on training yang langsung belajar dari praktisinya nih teman-teman. Jadi kalian akan langsung mendapatkan materi yang cukup detail, kemudian kalian akan langsung membahas mengenai case atau kasus-kasus yang pernah terjadi pada topik tersebut gitu misalkan. Jadi kalian perlu menyiapkan kertas pena tentunya, kemudian kalkulator, siapin mental juga karena kita akan ada tes awal dan tes akhir gitu kan. Tapi jangan khawatir buat yang nggak lulus tes awalnya gitu, kalian tetap bisa ikut hands-on trainingnya gitu kan, karena kita cuma mau tahu seberapa jauh sih ilmu kalian sebelum mengikuti training kita ini gitu. Nah terus bedanya sama NR Show apa sih kak gitu kan, kalian bertanya-tanya bedanya sama webinar ini apa gitu kan. Nah kalau webinar ini teman-teman, kita kan hanya terbatas oleh waktu nih, hanya 2 jam saja, dan mungkin materi yang dibahas tuh cukup general gitu kan, dari materi dari pembicaranya nanti gitu. Nah nanti buat kalian yang pengen tahu itu secara detail, dan kalian pengen langsung nih ngerasain sebenarnya nanti di lapangannya tuh seperti apa sih case-nya biasanya, atau apa problem-problem di lapangan tuh seperti apa sih teknisnya kak gitu kan. Nah kalian bisa langsung join di hands-on training ini. Nah buat teman-teman yang ada di sini nih, spesial banget, kita hari ini jam 5 sore nanti akan ada offshore casing design 101 hands-on training. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk pergi ke offshore gitu kan, kalian bisa investasi ilmu kalian di Enerlight pada sore hari ini teman-teman gitu. Kita akan langsung berkenalan dan diajari langsung oleh Bang Jerry Tobing sebagai drilling manager. Wah ini udah gak kaleng-kaleng lagi nih teman-teman ilmunya. Jadi pastikan kalian gabung ya di Enerlight ini gitu. Dan khusus untuk peserta NR Show hari ini nih ada super promo nih teman-teman gitu. Biasalah ya NR kelas kan tiap webinar kan pasti ada surprise gitu. Jadi buat teman-teman nih yang hari ini join di webinar kali ini, kita ada promo di harga berapa nih? Rp129.000 teman-teman. Jadi cuma Rp120.000-an kalian udah dapetin ilmu, kalian udah investasi ilmu untuk kalian pergi ke offshore nantinya gitu. Jadi nggak usah heran lagi nantinya kalau di offshore kalau udah dapet case gitu kan, oh ini pernah nih ada di hands on training NRK gitu kan, ada di Enerlight gitu. Jadi kalian udah punya ilmunya gitu. Jadi silahkan chat ke WA admin NR Class, karena NR super promo ini hanya berlaku sampai jam 4 dan kalian akan langsung nikmati hands on trainingnya di jam 5 sore nanti gitu teman-teman. Jadi ini karena udah last minute ya dan tempatnya sangat terbatas banget nih, jadi siapa cepat dia dapat banget nih teman-teman, karena udah ada beberapa seat yang sudah terisi gitu. Jadi kita adakan super promo ini karena ada last minute ini, dan buat teman-teman yang masih tertarik silahkan bergabung di Enerlight dengan chat di WhatsApp customer of enerclass.com gitu kan. Oke, daripada berlama-lama lagi ya teman-teman ya, aku akan langsung masuk nih ke diskusi hari ini. Sebenarnya diskusi hari ini tuh apa sih gitu kan. Nah, kita cuap-cuap dulu nih, mungkin kita kenalan sama pembicaranya ya teman-teman ya. Sebenarnya siapa sih pembicara kita pada siang hari ini gitu kan. Ini dia untuk pembicara kita yang pertama, ada Bang Diki Alamsyah. Mungkin Bang Diki bisa open cam or open mic Bang. Nah, ini dia teman-teman untuk Bang Diki Alamsyah. Hai Bang Diki, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik apa ya? Apa kabar Ratna? Kaki apa kabar? Baik, oke. Nah, ini untuk pembicara kita yang pertama. Dan untuk pembicara kita yang kedua nih, ada Bang Vicky Agustino. Dia, beliau merupakan drilling and contract konsultan di Rixis. Dan Bang Diki juga tadi di Rixis ya teman-teman. Dan mungkin untuk Bang Vicky mungkin bisa langsung
open mic or open cam, Bang? Untuk berkenalan. Nah, ini dia untuk Bang Vicky. Hai, Bang Vicky. Halo, halo Ratna. Halo semua, selamat siang. Selamat siang, Bang. Udah ready ya, Bang, ya? Udah ready. Udah, tapi setelah Bang Diki. Bang Diki yang ready banget kayaknya. Itu dia. Oke, teman-teman. Jadi, kita daripada berlama-lama lagi nih, teman-teman semuanya ya, kita akan langsung aja mulai ke pemaparan materinya. Mungkin untuk yang pertama kali, pertama kali kita akan ada Bang Diki untuk menjelaskan seperti apa sih teknik mesin di dalam industri rig gitu kan, industri migas khususnya di rig gitu. Oke, mungkin untuk Bang Diki, Ratna persilahkan untuk penyampaian materinya. Oke. Nah, kalau teman-teman nih yang belum tahu, Bang Diki ini juga alumni IMM FTUI nih kayaknya ya, Bang ya. Iya. Jadi ini back to kuliah gitu kan, bertemu teman-teman dan adik-adik kelasnya gitu ya, Bang ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, amin. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat box ya, Bang ya. Iya, bisa. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin Bang Diki Alamsyah bisa langsung dimulai untuk pemaparan materinya. Ya, terima kasih Ratna, terima kasih Taki, terima kasih IM, terima kasih NRK. Hari ini kita alurnya pada akhirnya ingin memperkenalkan pengeboran panas bumi seperti apa. Dan ilmu yang kita pelajari di kuliah, aplikasinya di mana? Kadang pertanyaan itu suka datang ya. Ini belajar ini untuk apa sih? Jadi mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi kuliahnya. Jadi alurnya di awal kita bicara dulu nature-nya geothermal seperti apa, kemudian caranya ngebor geothermal atau drilling geothermal seperti apa. Nanti kita mengenal ada yang namanya rig. Okay. Right. Oke, okay. Lanjut Bang. Lanjut ya. Oke. Nanti kita mengenal apa yang namanya rig. Rig adalah salah satu bagian aja sih dari aktivitas drilling. Kemudian kalau sudah mengenal prosesnya, sudah mengenal geothermalnya, sudah mengenal spesifiknya kasusnya kita angkat rig. Nanti Bang Vicky akan berikan kasusnya, ceritanya kita mau ngebor, kita sizing rig-nya seperti apa. Sedikit disclaim dulu bahwa apa yang kami lakukan di sini untuk Ener Show by Ener Class featuring dengan IMM. Yang dilakukan secara non-profit, ini tujuannya untuk edukasi. Jadi, apapun yang berada di dalam konten nanti, apabila tidak dicantumkan sumbernya, maka artinya gambar sendiri. Namun, yang sudah ada, tentunya itu kita cantumkan sumbernya dan adalah copyright dari penulisnya. Oke. Okay. Nature-nya dulu, jadi geothermal panas di bawah. Intinya adalah kita, kalau teman-teman mungkin udah lewati semester 3 gitu ya, ambil kuliah wajib thermodynamics. Di sana diajarinya kalau sama Prof Yul atau Prof Made itu untuk PLTP biasanya, PLTU biasanya ya. Jadi siklusnya tuh dari pompa masuk ke dalam boiler, dipanasin,
di dalam boiler, kemudian steam yang dipanasin di dalam boiler tadi dipakai untuk memutar turbin, masuk ke kondenser, balik lagi nanti ke dalam pompa, dipompakan. Siklusnya seperti itu terus. Tapi kalau di geothermal sama, intinya kita mau cari panas. Kebetulan panasnya ada di bawah bumi, jadi part boilernya itu digantikan oleh reservoir namanya di bawah, di dalam bumi. Dia tetap memiliki siklus, jadi dari reservoir masuk ke dalam turbin, dikondensasi sedikit, masukin lagi ke reservoir, jadi ada siklus tertutup. Cuma bedanya nanti bagian boilernya itu adalah reservoir di bawah kaki kita. Kedalamannya beragam, ada yang 1.500, ada yang 2.000 meter, ada yang 3.000 meter, gitu. Beda-beda tergantung lapangan. Temperature-nya kalau di PLTU, batu bara itu mencapai, semalam diskusi sama teman, mencapai 500 degree C. Kalau di geothermal 220, katanya teman saya adalah magic number gitu ya. Jadi kalau sudah 220 ke atas itu temperature yang dicari, bisa membangkitkan listrik dengan lebih efficiently deh intinya. Kemudian batunya, apa yang kita bor, kita akan ngebor ke bawah. Kita ngebor, kita buat lubang di tanah atau di batu. Berbeda dengan oil and gas ya. Batunya berbeda. Kalau oil and gas lebih banyak di dataran rendah, di atau bahkan di laut gitu ya. Batuannya, kalau saya sih pribadi bayangin sedimen adalah seperti tanah merah ya, jadi tanah yang berlapis-lapis. Kalau di atas permukaan mungkin kelihatannya seperti tanah lapang, tanah merah gitu ya. Tapi kalau di geothermal, dia bentuknya seperti batuan beku. Kemarin kami ke lapangan, kebetulan lagi ada kegiatan ekskavasi gitu di sana, jadi kelihatan batunya seperti apa, besar banget batunya, seperti batu kali untuk bangunan. Jadi itulah yang kita bor, setidaknya di bagian atas ya, kalau memang banyak boulders, sebutannya boulder. Kemudian saat ngebor nanti, biasanya kita ketemu dengan, jadi ngebor di ini tangan saya ini sebagai mata bornya gitu ya. Nanti di dari mata bor ini keluar drilling fluid namanya, dipompakan dari dalam keluar dari mata bor. Drilling fluid ini diharapkan nanti bisa naik lagi ke atas. Tapi kalau di geothermal banyak zona yang punya rekahan yang besar, jadi drilling fluidnya biasanya sulit juga untuk naik ke atas atau hilang. Kita sebutnya TLC, total loss circulation, di atas 100 barrel per jam. Fluidanya seperti apa? Kalau di PLTU mungkin bisa dikontrol. Kalau ini kan fluidanya dari reservoir, jadi biasanya asam, acidity-nya rendah, CO2-nya tinggi, H2S kontennya juga lumayan gitu ya. Dan tekanannya dibandingkan dengan di oil and gas, dia relatif lebih kecil karena tekanannya fungsi dari temperature. Jadi nature-nya adalah yang bikin tekanan dari steam yang ada di dalam reservoir adalah temperature. Ini harusnya kita kebayang ya ketika sudah mengambil kuliah thermodynamics. Ada terms juga yang menarik di sini. Di sini saya nggak tahu, Mueller diagram mungkin bilangnya, atau yang satunya lagi yang TS yang Mueller. Tapi saya biasanya bilang pH diagram.
ini banyak nih dibahas di kampus. Jadi intinya adalah ini adalah plot temperatur, tekanan, entalpi, entropi, atau specific volume, atau nanti bisa jadi density, diplot dalam satu grafik. Jadi kita bisa dapat ceritanya. Ceritanya garis biru ini temperature-nya sama. Kalau kita di umumnya gitu ya, kita bilang 100 degree adalah temperatur di mana air mendidih. 100 degree adalah temperature di mana air mendidih. Karena kita berada di tekanan 1 atmosfer. Tapi kalau kita ke tekanan yang lain, semakin tinggi tekanannya, maka mendidihnya pun, titik didihnya jadi semakin tinggi. Saat berada di kisaran hampir 2 megapascal, tekanan yang kita rasakan, maka air baru bisa mendidih di temperature 200 degree. Ini di plot nih. Jadi jalannya gini kalau kita mendidihkan air. Dari fasenya liquid semua, sampai ke fasenya gas semua. Di tengah-tengah ini disebutnya quality, steam quality. Jadi 10%, 20%, 30%, semakin ke kanan, semakin banyak persen dari steamnya. Kalau teman-teman ada yang belum sampai ke semester 3 atau belum ambil thermodynamics, ini nanti akan banyak dibahas di terutama di paruh akhir setelah UTS kalau nggak salah ingat. Waktu itu saya sama Prof. Yul. Itu aja mungkin di simplify apa yang kita butuh tahu dari geothermal itu seperti apa. Intinya di bawah panas dan kita akan ngebor batuan dengan satu teknik. Sekarang sumur itu gimana sih cara buatnya? Gitu-gitu ya pertanyaan selanjutnya. Sorry. Okay. Jadi kita pakai teknik rotary drilling. Cara ngebornya ada di skema yang saya kutip dari Pak Burgoyne di tahun 1991. Di sini intinya adalah ujung tombaknya adalah drill bit. Kita jadi ngebor semakin dalam, ini semakin semakin dalam gitu ya. Dia mempenetrasi batuan tersebut. Di atasnya drill bit ini menyambung nih pipa ceritanya. Jadi pipa disambung punya panjang masing-masing, pipa disambung semakin dalam, kita nyambungin lagi, kita sambungin lagi gitu. Jadi ngebornya adalah dengan drill bit yang disambung dengan pipa pengeboran atau drill pipe gitu ya caranya. Di dalam drill pipe dipompakan lumpur atau mud atau ya biasanya gel aja sih dari kalau untuk geothermal. Jadi ada tangki yang menyimpan mud. Ini kita simplify ya. Ada tangki yang menyimpan mud, kemudian dipompakan dengan mud pump. Ini tipenya positive displacement pump. Kemudian dipompakan ke atas, masuk ke dalam pipa tadi, drill pipe. Kemudian keluar dari drill bit dan harapannya balik lagi ke permukaan dan masuk ke dalam tangki lagi atau mud tank. Nanti balik lagi ke mud pump gitu terus. Harapannya kita bisa ngebor kayak gini terus sampai ke bilangnya TD, total depth, target seberapa dalam kita mau ngebor. Nanti Bang Vicky mungkin akan bercerita tentang rig. Jadi mumpung kita di gambar ini, kita bisa lihat secara overview apa yang dimaksud dengan rig. Rig ada, sistemnya ada 5. Yang pertama, sistem angkat, hoisting.
ini nih hoisting. Jadi dia seperti katrol aja. Dia bisa naik turun ini mengatur kapan kita koneksi, kapan kita ngebor, kan kalau ngebor berarti pipanya turun gitu ya. Dan juga dia menahan beban-beban yang digantung. Jadi pipanya sebenarnya digantung di sistem hoisting system ini. Jadi kalau teman-teman bayangin nanti ada ilustrasinya, ada katrol, dia digantung di sana. Jadi sistem yang pertama adalah sistem angkat. Yang kedua, sistem sirkulasi. Yang tadi kita diskusi tentang drilling fluid, seperti darah kalau katanya senior saya, Bang Roni. Drilling fluid itu adalah seperti darah. Dia mengalir, kemudian dipompakan, jantungnya adalah mat pump. Dan fungsinya adalah fungsinya macam-macam, tapi ada intinya ada drilling fluid yang selalu mengalir, dan sistem pengalirannya itu namanya adalah circulating system. Nanti akan dibahas juga dengan Bang Vicky, akan kita size-kan berapa pompa yang cocok untuk aplikasi pengeboran kita. Nanti juga dari hoisting system akan di sizing berapa hook load yang cocok untuk aplikasi ini. Kemudian sistem berikutnya ada sistem rotating. Nggak kelihatan sih di sini kayak pakai. Di sini biasanya kita pakai top drive di atas-atas ini. Dia motor aja sih sebenarnya, punya torsi, punya RPM tertentu, bisa memutar sehingga rotary drillingnya tercapai, jadi bitnya diputar. Itu namanya rotating system. Sama yang berikutnya power, karena tadi top drive ataupun hook load ini atau apa ya, sistem hoisting juga membutuhkan energi, pompa juga butuh energi, jadi ada namanya power system yang mensupply daya, biasanya listrik, jadi ada genset dan sebagainya, kebayang ya. Dan yang terakhir yang nanti juga akan dibahas oleh Bang Vicky adalah sistem well control, atau nanti kalau ada sebutan BOP gitu ya, itu BOP adalah ini, blowout preventer. Intinya dia adalah pipa. Jadi karena kita tadi bicara tekanan, harusnya secara hidrostatik ditekan nih oleh drilling fluid yang ada di dalam well bore bilangnya. Tapi karena tadi kita sempat singgung ada TLC, ada loss gitu, jadi drilling fluidnya masuk ke formasi, kolomnya turun, hidrostatik pressure-nya berkurang, bisa jadi ada tendangan dari reservoir atau dari fluida yang ada di formasi. Nah, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, karena panas mungkin ya, panas, kemudian bisa keluar dari wellbore, menyembur, nanti dia berbahaya. Jadi, cara untuk menanggulangi insiden blowout namanya, kita pakai pencegah blowout, blowout preventer. Dia sebenarnya adalah ya kalau kita bilang valve, dia mirip valve, tapi kategorinya mungkin agak beda. Biasanya kita mengenal gate valve atau bowl valve atau yang lain. Dia namanya ram, jadi drill pipe nih, kemudian ditutup seperti ini, ada dua sisi kalau dari pipe kan. Ini drill pipe, kita di tengah-tengah tangan saya gitu ya. Tutup. Jadi dalamnya cuma drill pipe. Ada juga yang namanya annular preventer yang besar di atas. Bedanya kalau pipeline tadi besi gitu ya. Kalau annular preventer itu dari rubber atau rubber element. Intinya gitu. Dari apa saya bridging sedikit aja untuk nanti mempermudah jalan untuk mengisi. Nah, tadi cara ngebornya. Sekarang kita lihat sumur itu seperti apa.
kita ngebor nggak sekali langsung ke 3.000 meter, tapi ada tahapan-tahapannya. Pertama, sampai biasanya ini 50 meter, 40 meter, 30 meter gitu ya, namanya conductor. Lanjut, surface casing, ini sampai 400 meter, 500, 600 gitu ya. Tapi ini tergantung lagi nanti kita lihat desain yang cocok. Kedalamannya tidak selalu seperti itu karena ada beberapa yang kita pertimbangkan dalam kasih dia seat di mana bilangnya gitu. Tapi nggak tahu banyak kita bahas di sesi sekarang. Kemudian ada production casing. Ini bisa sampai 1.000 meter, 1.200, 1.800 meter. Kemudian turun sampai ke target depth atau TD. Ini angkanya ada di, ya untuk bayangan ya, ada 1.500, 2.000, atau bahkan ada juga yang sekitar 3.000 meter. Tergantung dari lapangan dan nature dari kondisi lapangan tersebut. Nah, ini kalau teman-teman lihat, konduktornya hilang ya. Karena biasanya kita board mulai dari section surface casing. Jadi, kalau dalam campaign yang besar atau project drilling yang besar gitu ya, biasanya yang 50 meter tadi, itu call-nya bukan dari drilling, tapi dari teman-teman dari civil engineering. Mereka mempersiapkan konduktor untuk di-set dengan menggunakan namanya auger. Nanti teman-teman bisa explore ya. Kita ngebor mulai dari surface section. Ini ngebor dalam terus sampai ke 400 meter. Ukurannya juga beda-beda nih. Jadi surface, production, dan perforated makin ke bawah semakin kecil. Jadi nanti di set pipa, kita masukkan drill bit yang lebih kecil. Bayang ya. Conductor, tadi sudah diskusi dia oleh teman-teman dari civil. Saat conductor dipasang, kita minta ada starting flange-nya di atas untuk memasang tadi, tersebutnya BOP atau annular preventer. Untuk mendivert intinya kalau di awal section-nya masih cukup dangkal. Karena BOP jadi bisa dipasang di sini. Dia flange sambungannya pakai baut. Kemudian saat sudah terpasang, kita jadi bisa ngebor section berikutnya, surface casing. Jadi ngebor dengan drill bit, kemudian udah sampai di sini, casing, ini namanya casing. Casing adalah pipa aja. Panjangnya, nanti teman-teman bisa explore R1, 2, 3 gitu ya, bervariasi. Setiap join, setiap pipa disambung dengan thread gitu ya, dipasang ke bawah, makin diturunin ke bawah dan diset pada kedalaman yang kita inginkan. Kemudian kalau udah dibore, casing sudah terpasang, kita pompakan semen, kayak semen bangunan dipompa ke bawah. Nanti dia menyelimuti bagian-bagian ini, karena casing sama formasi atau lubang itu ada space-nya, namanya annulus, itu yang di semen. Jadi kalau teman-teman nanti lihat nih, ada lambang segitiga hitam ini, artinya dia di semen naik sampai ke atas permukaan. Jadi di bore, turunin casing, kemudian di semen, pompa dari dalam keluar dari annulus sampai ke permukaan. Setelah itu, casing head-nya dilepas, dipasang di surface casing sekarang dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Baru kita ngebor section berikutnya. Kalau di production casing ini biasanya dua kali dipasang semen, namanya tie back. Kita lepas lagi casing head flange. Kita pasang casing head flange yang ukuran paling kecil ini nanti untuk produksi, karena production casingnya sama dengan anchor casing kalau di case ini, dan umumnya seperti ini. Kemudian kita ngebor sampai ke TD, kita running
kalau teman-teman bayangin mungkin casing pipa aja gitu, tapi ada lubang-lubangnya. Jadi kalau ada fluida dari reservoir, yaitu bisa ya katakanlah steam dari reservoir, dia bisa masuk ke dalam lubang-lubang ini dan naik ke atas untuk selanjutnya masuk ke dalam turbin untuk memutar turbin dan jadi listrik. Jadi yang dijual di geothermal adalah listrik. Di beberapa kasus juga steam sih yang dijual, tergantung dari perjanjian bisnisnya. Ya, jadi kayak gitu. Kalau perforated liner, jelas kita ingin dia berlubang, jadi nggak di semen, nggak ada lambang atau simbol segitiga hitam. Ya biasanya gini speknya. Nah, sumur nggak cuma lurus, tapi bisa juga belok. Ada tekniknya, nggak terlalu detail kita bahas, tapi ini sebagai pengetahuan bahwa kita bisa ngebor targetnya misalnya di sini, tapi tanahnya yang bisa kita taruh rig ada di sini, jadi ke sini. Juga ada patahan-patahan yang kita incar biasanya pada angle berapa degree, pada kedalaman berapa dengan angle berapa degree. Bang Wiki, sorry, motong sebentar, waktunya 15 menit lagi ya. Yuk, siap, Latna. Hoisting system ada di, nanti ini akan lebih bahas, lebih banyak dibahas oleh Bang Vicky. Ada yang di atas ini yang tadi kita sudah sempat singgung. Dia bentuknya seperti katrol aja ditarik, ada lilitannya di sini. Ada teman-teman mungkin bisa gambarkan gayanya kemana aja nanti. Nanti beban yang akan masuk seperti drill bit, tadi pipa atau drill string, itu digantungnya di sini. Nah, circulating system, intinya adalah, dari mana nih? Pump suction. Okay. Nanti balik dari sumur, dia ke sini dulu, kemudian dihilangkan batuan-batuannya di shell shaker. Batuan yang lebih halus dihilangkan di descender, di filter. Kemudian nanti lanjut masuk ke pompa untuk balik lagi ke dalam reservoir atau ke dalam wellbore, sorry. Jadi circulating system isinya bukan hanya pompa, tapi ada saringan dari cutting, namanya cutting. Sama kayak kita di manufacturing bilangnya sisa yang dipotong namanya cutting. Sistemnya gini, untuk lebih jelas, tapi tadi kayaknya kita sudah cukup aware bahwa ada pompa, dipompakan, masuk, dan naik ke atas. Ini lebih detailnya. Nah, kita bisa bayangin nih, berarti ada energi yang hilang karena pressure loss, karena friction, karena perubahan dimensi, gitu ya. Perubahan apa namanya elevasi juga kan dia turun kemudian naik lagi. Nah ini apply ilmu mechanics, fluid mechanics teman-teman yang teman-teman pelajari di kampus. Mechanical design, jadi tadi ada drill bit, di atasnya drill bit ini namanya BHA atau bottom hole assembly. Intinya dia adalah pipa yang lebih berat daripada biasanya, karena kalau kita ngebor kita mau sedikit menekan dengan tekanan tertentu, kita namakan dengan weight on bit. Jadi kita kasih pipa yang lebih berat disambung sampai di ke bawah. Untuk ke atasnya pakai drill pipe yang tadi kita sudah bahas, tapi di bawahnya drill pipe sebelum ke bit dipasang dulu pipa-pipa yang lebih berat seperti drill collars dan lain-lain. Nah ini apply juga ilmu di teknik mesin, yaitu mechanical design. Dari kalau itu saya ambil dari Pak Gatot, ini ada buckling atau fenomena-fenomena mekanik yang lainnya. Torsi juga apply di sini,
torsion of stress, shear stress, juga buckling, putus, tension juga terjadi di sini. Nah, ini tadi ilustrasinya, kalau dari bit keluar drilling fluid dari nozzles, kemudian inilah yang drill bit bentuknya seperti ini, yang umumnya dipakai, jadi dia menghancurkan batuan di bawah. Ini bagian-bagiannya. Ini juga menjadi dasar yang butuh dipahami kalau teman-teman mesin, mungkin ini sudah familiar banget ya. Ini kalau saya dulu diajarinya sama Pak Yudan. Ini intinya adalah material ditarik lama-kelamaan putus. Tapi nanti kita mengenal kalau dari grafik ini, engineering, stress strain, ada namanya elastic limit, yield point, UTS, keadaan tension, compression, gitu ya. Ini kita main di sini. Nah, casing tadi, dia kan menggantung. Artinya kalau digantung dalam keadaan tension. Fail atau tidak, kita hitung. Load-nya, kita bandingkan dengan strength-nya. Kita berikan, biasanya di kampus disebutnya safety factor. Di industri dibilangnya design factor. Ini angkanya sudah diberikan kalau di industri, tergantung dari standar yang mau dipakai. Kita biasanya pakai NZS seperti ini. Dan kasus-kasusnya begini. Jadi kalau axial, beban tariknya seperti apa, kemudian ada thermal load, ada buckling, ada fluid yang ya ini agak sedikit jarang di-apply. Jadi intinya casing bisa dalam keadaan kompresi kalau memang hydrostaticnya cukup tinggi dan di dalam casingnya tidak ada atau kosong gitu ya. Jadi dia mengapung ke atas dan malah menekan. Kalau hoop ini ceritanya ada, kan di dalam casing itu saat di run ada semen mungkin dipompakan, tapi di semen dalam keadaan loss. Jadi di bawahnya nggak ada tekanan, tapi di dalamnya ada slurry-nya semen, adonan semen yang dipompakan itu kan punya density, artinya dia punya tekanan hidrostatik. Nah, jadi dari dalam ditekan keluar. Ini kasus-kasusnya. Jadi teman-teman untuk lebih lengkap lagi bisa baca standar yang applicable. Kalau di sini saya ambil dari NCS. Ini ilustrasinya. Beban tarik, tekanan dari luar, kalau fail dia akan bikin kolaps. Kalau beban tarik, kalau fail dia putus di sini. Kalau burst, tekanan di dalam lebih besar, dia failnya seperti ini. Ya, dari Pak Gatot juga saya belajar ada Tresca, ada von Mises. Ini apply karena bebannya tidak hanya satu dimensi, tapi bisa jadi tiga dimensi. Thermal well design, jadi ceritanya sumur biasanya didesain untuk 20 tahun atau 30 tahun gitu ya. Nah, selama itu kadang dia diadakan perawatan. Bisa jadi ada yang menyumbat, kita bersihin. Saat dibersihin, saat diproduksi dia kan temperaturnya tinggi. Nah, tadi kita mengingat geothermal pressure-nya ada karena temperature. Artinya temperature-nya tinggi, bisa sampai 220 ke atas, atau bahkan ada yang 300-an degree. Kemudian didinginkan. Saat produksi, dipanasin lagi, dinginkan lagi. Terus aja kita lihat, selama siklus 20 tahun, berapa kali dia dipanaskan dan didinginkan. Kegiatan maintenance-nya namanya mungkin workover gitu ya, teman-teman. Ini akan membentuk thermal cycle. Jadi ya kalau kita plot garisnya kayak gini deh. Jadi pada keadaan normal dia nggak ada kompresi, dipanasin, saat dilepas, justru malah ada stress yang apply. Ini mungkin lebih terlalu detail ya. Tapi intinya ada siklus temperatur yang main di sana.
ada siklus atau ada temperature yang membuat adanya stres. Jadi teman-teman nanti bisa belajar tuh. Saya mau desain untuk casing atau untuk structural. Kemudian karena dia tadi kalau kita lihat di sebelumnya ini berkali-kali, artinya ada beban fatigue. Teman-teman nanti mungkin bisa cek SN curve gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini diplot aja sih. Jadi dari von Mises, setiap load tadi dimasukin. Biasanya kita plot dalam bentuk grafik seperti ini, dan kita lihat dia fail-nya di mana. Organisasi, dari tadi saya ngomongin tentang apa yang dikonsider dalam ngebor dan membuat sumur. Dari view drilling engineer, karena kapasitas saya, company juga, Rixis, bertindak sebagai consultant yang membantu dari owner side di sini. Jadi yang punya PKP, misalnya di Indonesia ada PLN atau PGE, Pertamina Geothermal Energy, atau kalau teman-teman dengar Chevron Geothermal atau Star Energy, KS Orca, itu situ yang namanya geothermal company. Nah, kita bukan berarti yang tadi saya sebutin adalah klien kami ya, tapi kita membantu geothermal company tersebut dalam hal berbagai hal, tergantung kebutuhannya. Kalau saya perannya di drilling engineering, jadi kapasitas yang tadi saya coba ceritakan adalah di dari view ini. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, nanti Bang Vicky bahasnya mungkin dari sini juga untuk apa ya, untuk menjadi input bagi ini drilling rig contractor. Jadi rig yang tadi 5 sistem itu di kita sizing, kita kemudian bisa menentukan mana rig yang cocok untuk dipakai. Tapi selain itu juga ada service-service lain, misalnya yang menyediakan drilling fluid, yang menyediakan drilling bit yang tadi kita bahas, kemudian semen, kemudian jasa untuk menurunkan casing, kemudian rig juga butuh diinspeksi gitu. Contohnya ini juga ada industrinya sendiri atau ada apa, ada pelakunya sendiri. Dan terus terang kalau saya melihat apa yang dibekali dari teknik mesin, ya hampir semuanya bisa kita berperan di sana. Nah, ilmu teknik mesinnya di mana? Ini saya sempat baca-baca sedikit lagi dari academic guidebook. Banyak sih yang kurang paham karena ada perubahan dari zaman kuliah saya dulu. Tapi intinya adalah jelas fisika dasar. Ini bagian mekanik dan thermal jadi penting juga di sana. Pemahaman dasarnya dari situ. Kemudian statistika. Sebenarnya ini apapun bidang kita, statistik itu sangat penting. Kemudian material tadi udah lihat, termodinamika juga lihat. Kemudian ini ada statistik lagi, saya nggak tahu nih kurikulum baru. Tapi intinya ini kalau bayangan saya mirip-mirip dengan yang semester 2 tadi, sama. Fluid mechanics, perancangan mechanical, tadi sudah kita lihat di mana perannya. Sistem fluida, mengenai positive displacement pump, tadi bentuknya atau tipenya yang biasa kita pakai reciprocating. Di situ juga dipelajari, dan kalau ke lapangan tentu ini menjadi penting banget, HSE protection. Tingkat 4, ya terserah teman-teman, karena lebih banyak skripsi, mata kuliah pilihan, dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ratna, dan Taki, dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wah, pas banget ya Bang Diki waktunya. Bang Diki ini kayaknya cenayang timer di HP Ratna. Gitu ya? Pas banget ya? Oke. Okay. Pas banget, Bang. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung chat di kolom chat box ya. Ini baru ada dari pertanyaan Mas Yayak. Nah, tapi mungkin kita hold on dulu. Kita akan dengarkan presentasi kedua dari pembicara kita yang luar biasa nih, teman-teman.
Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan di dalam presentasi pembicara kita yang kedua kali ini, bisa langsung ditanyakan di kolom chat box gitu kan, biar nanti saat sesi Q&A nanti akan langsung dibacakan. Biar nggak lupa nih teman-teman, kan biasanya lupa tuh, kayak tadi gue mau tanya apa ya gitu kan. Oke, untuk Bang Diki terima kasih banyak, tapi jangan kemana-mana ya Bang ya, tetap di tempat. Siap. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan ke pembicara kita yang kedua yang melanjutkan tadi dari presentasi Bang Diki. Mungkin untuk Bang Vicky, nah ini dia Bang Vicky, bisa langsung dimulai saja Bang untuk pemaparan materi yang kedua gitu kan. Mungkin teman-teman nanti akan lebih banyak pertanyaan nih di sesi Bang Diki. Sesi Bang Vicky gitu kan. Oke. Oke, siap. Thank you Renani, langsung dimulai ya teman-teman ya. Yes, silakan Bang. Oke, screen-nya udah kelihatan belum? Oke, saya mulai. Aman Bang, aman. Aman ya. Lanjut. Oke, ya. Oke, terima kasih Ratna, terima kasih Taki tadi ya. Juga terima kasih Diki udah dikasih apa? Kasih prolognya untuk exercise-nya juga. Selamat datang juga teman-teman IMM semua. Semoga ilmu kali ini bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama. Oke, saya mulai ya. Jadi tadi Bang Diki mungkin udah cerita ya. Jadi kalau misalkan RIG itu terdiri dari beberapa sistem. Oh ya, sorry. Sebelumnya disclaimer dulu. Disclaimernya sama dengan Bang Diki tadi. Ini tujuannya untuk non-profit. Beberapa kontennya kita ambil dari sumber yang kita sebutkan, kan kalau tidak itu adanya dari kita bikin sendiri, dan tujuannya hanya untuk educational dan informational saja. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi Bang Diki udah bilang cerita tuh kalau misalnya RIG itu terdiri dari beberapa sistem. Ada Bang Diki udah cerita hoisting, udah cerita circulating, udah cerita power, udah cerita rotatingnya. Dan juga udah cerita mengenai well control equipment-nya. Nah, jadi emang drilling rig itu sebenarnya adalah emang integrated system yang satu sama lainnya tidak bisa yang saling berhubungan, tidak bisa tidak ada, yang mana tujuannya emang untuk bikin lubang atau bor ke lubang sumur dari permukaan bumi ke dalam ini subsurface kita bilangnya. Dengan depth atau total depth yang tertentu sesuai dengan program drilling kita. Nah, jadi emang sebenarnya dari RIG itu sebenarnya banyak komponennya, cuman secara sistem kita bisa kelompokkan RIG itu hanya menjadi 5 komponen utama. Ada powernya, ada hoistingnya, ada rotating, ada circulating, dan juga ada blowout preventernya. Nah, kita bahas satu-satu untuk 5 komponen utama ini. Nah, jadi yang pertama itu ada kita bilang itu ada RIG power system. Nah, jadi sebenarnya apapun itu sistemnya biasanya membutuhkan power ya, dan membutuhkan source of power untuk bisa operasi, apapun itu jenis equipmentnya, apapun itu jenis instalasi peralatannya. Nah, untuk RIG sendiri biasanya kita kelompokkan ada main equipment, ada support equipment, dan juga ada utilities equipment. Nah, untuk main equipment itu kita definisikan sebagai yaitu komponen utama RIG yang biasanya juga membutuhkan power, sort of power yang lumayan besar, dan mungkin secara elektrikal itu bisa kita bilang membutuhkan desain yang lebih advance, mungkin bisa kita bilang kayak seperti 3 fase. Mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar di ini, mungkin di fisika dasar belajar ya sedikit tentang elektrik, atau mungkin di SMA dulu. Nah, main equipment RIG itu bisa kita kelompokkan ada draw walk, ada mud pump, dan juga ada top drive atau rotary table. Nah, tadi mungkin Bang Diki udah jelasin juga ya, draw itu part of dari hoisting system, mud pump itu part of dari circulating system, dan top drive atau rotary table itu
merupakan bagian dari rotating system. Nah, setelah itu ada support juga, support equipment-nya. Yang mana ini juga cukup penting, ada lighting, misalkan untuk penerangan, karena kita bekerja di operasinya 24 jam ya, jadi operasinya nggak siang doang, atau misalkan nggak ketika hari cerah doang, operasinya 24 jam, jadi untuk support, untuk kelancaran, dan untuk keamanan, atau safety dari operasi tersebut, dibutuhkan lighting yang cukup profesional. Kita juga butuh supporting equipment seperti ada transfer pump untuk mensirkulasikan antar tangki. Kita mungkin juga butuh kompresor, di mana teman-teman mungkin sudah familiar banget ya, kompresor ini kita gunakan jika kita pengen nge-generate suatu pressure untuk kebutuhan tertentu. Juga ada instrumentation, biasanya untuk rig-rig yang sudah canggih, yang rig-rig elektrikal yang sudah canggih, itu dilengkapi juga dengan beberapa instrumentation yang memudahkan untuk mengontrol dari power ataupun data dari tugas-tugas atau perintah-perintah yang bakal diterima oleh equipment tersebut. Nah, setelah itu ada utilities equipment. Ini biasanya kita bisa bilang seperti ya, sebenarnya kayak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di kantor. Ya, contohnya seperti komputer, untuk air conditioner, dan juga untuk kabel electricity, atau misalkan untuk ya untuk kebutuhan sehari-hari. Okay. Nah, berdasarkan power systemnya, rig itu sebenarnya bisa kita bedakan menjadi dua. Ada mechanical rig atau ada electrical rig. Jadi mungkin untuk gampangnya bisa kita compare untuk sekarang ini, misalkan lagi booming ya mobil elektrik. Nah, juga versus ya motor bakar torak ya untuk yang mechanical mobil yang selama ini yang kita gunakan sebelum ininya mulainya berkembangnya mobil listrik. Nah, perumpamaan itu juga sama sebenarnya dengan mechanical rig dan electrical rig. Jadi mechanical rig itu mesti menggunakan engine yang jadi setiap equipmentnya itu setiap equipment yang berputar itu disuplai oleh engine-nya sendiri. Sedangkan untuk electrical rig itu sudah disupport oleh biasanya electric motor. Jadi setiap equipment yang utama itu sudah disupport oleh electric motor. Jadi engine-nya juga berfungsi cuma sebagai untuk mengenerate power generatornya. Terus juga electric rig ini juga ada yang common kita kenal itu ada yang dengan sistem SCR atau juga dengan sistem VHD. SCR itu singkatan dari silicon control rectifier, artinya yang mana biasanya output dari generator itu biasanya kan arus ini ya arus bolak-balik. Nah, silicon control rectifier ini berfungsi untuk sebagai rectifier untuk penyearah. Jadi untuk major equipmentnya seperti drawok, mud pump dan rotary table tadi, mereka membutuhkan arus pasokan searah, jadi harus bolak-balik yang tadi di-generate oleh si generator bakal di-rectifier atau disearahkan oleh ini untuk berfungsi sebagai source power source buat drawok atau motor rotary table tadi. Nah, kenapa disearahkan? Karena biasanya untuk arus searah itu untuk mengatur putaran dengan cukup untuk menaikkan beban atau load-nya saja. Nah, berbeda dengan yang kedua itu ada VHD, VF dan D, variable frequency drive, bukan VHD. Jadi variable frequency drive ini kan sistem di mana generator itu outputnya tetap harus bolak-balik, namun ketika untuk supply equipmentnya tetap kita menggunakan arus bolak-balik. Cuman arus bolak-balik ini untuk mempengaruhi putarannya biasanya digunakan dengan merubah frekuensinya. Jadi putaran itu tidak sebanding dengan load seperti di arus searah. Jadi biasanya arus bolak-balik ini menggunakan kita mainkan frekuensinya untuk mendapatkan putaran yang kita inginkan. Mungkin saya nggak bicara terlalu jauh untuk power system. Setelah itu kita lanjut ke rotating system. Nah, rotating system yang ada di rig ini seperti yang dijelaskan Mas Diki, biasanya
dua komponen utamanya itu ada top drive dan juga ada rotary cable. Ini contohnya top drive. Top drive itu ada yang elektrik, juga ada yang mechanical. Mechanical di sini menggunakan hydraulic power. Dia mempunyai rating tertentu untuk baik untuk working pressure, untuk range RPM-nya, dan juga terhadap maksimum torque yang masih bisa di-apply terhadap si top drive ini. Nah, itu ada rotary cable. Rotary cable ini di zaman-zaman dulu sebelum mereka menggunakan top drive merupakan the main apa ya, main rotating equipment untuk si rig ini. Cuman untuk dengan tidak menggunakan rotary cable biasanya tidak menggunakan top drive biasanya rotary cable ini membutuhkan additional keli sebagai bantuan untuk proses mentransfer putaran ketika kita melakukan keli. Nah, sekarang kita butuh mengukur apa ya, ketika mempersiapkan rig, mempersiapkan rotating equipment-nya, kita harus tahu dua parameter utamanya yang berhubungan dengan rotating equipment. Yang pertama itu ada radian per menit RPM, yang kedua itu ada torque. Nah, sedangkan untuk RPM mungkin ya sebenarnya kita juga udah sama-sama tahu RPM itu artinya putaran yang bisa di-generate oleh si apa? Top drive atau si rotary cable itu yang dihitung dalam satuan per menit biasanya. Nah, dua itu ada torque. Nah, untuk dalam kita drilling ini ada dua, sebenarnya ada dua torque yang mungkin sedikit berbeda aplikasi dan pekerjaannya. Yang pertama itu ada drilling torque. Jadi kalau yang drilling torque ini ada merupakan ada gaya putar antara drill string dengan formation. Seperti ini maksudnya dengan formation dengan casing. Drilling torque ini merupakan parameter yang merupakan hasil dari kombinasi dari putaran dari string tersebut dan juga dari weight on bit yang tadi diceritakan Mas Diki itu terhadap interaksinya terhadap formasi. Jadi drilling torque ini bukan sesuatu yang kita set up di awal. Jadi ini merupakan lebih dari suatu parameter yang muncul ketika kita drilling. Jadi parameter inilah yang biasanya kita gunakan sebagai apa ya, buat alarm kita, buat perhitungan kita apakah ketika kita drilling ini misalkan kita ada potensi terjadi stuck dan potensi terjadi loss, ini bisa kita baca dari drilling torque. Nah, yang kedua ini makeup torque, berbeda dengan drilling torque tadi. Makeup torque ini kita harus ini sudah kita harus set di awal karena sebenarnya makeup torque ini adalah gaya putar yang kita gunakan untuk melakukan koneksi. Jadi kan sebenarnya kita ketika kita melakukan drilling itu kita selalu menyambung ya. Jadi antara pipa dan pipa itu kita sambung sesuai dengan kedalaman yang kita tuju. Artinya setiap sambungan pipa itu kita harus ketika melakukan koneksi itu kita harus set dari makeup torque kita bilang sesuai dengan makeup torque string itu yang biasanya sudah dikasih tahu dari data pabrikan. Artinya ketika kita beli misalkan drill pipe atau drill collar dari manufacturer-nya sudah dikasih tahu nih kayak ada engineering data sheet-nya tentang untuk mengoneksikan DP jenis ini butuh makeup torque sekian. Nah, artinya kita ketika kita drilling kita harus follow itu. Artinya supaya ketika kita melakukan drilling tidak terjadi misalkan apa pipanya putus atau misalkan koneksinya rusak misalkan atau thread-nya rusak dan sebagainya. Nah, tadi Mas Diki sebenarnya udah cerita tentang WOB. Jadi sebenarnya prinsipnya sebenarnya sederhana untuk mengetahui weight on bit itu. Jadi artinya ketika namanya kan weight on bit ya. Jadi artinya berat yang diterima oleh bit ya. Artinya dalam proses kita melakukan drilling, artinya ketika bit itu duduk, artinya sebenarnya kan ketika duduk itu full ya, full berat. Ketika dia full duduk, artinya berat full yang tadi diceritain Mas Diki ada DC, ada HWDP, ada stabilizer di atas itu kan artinya full. Ketika dia bitnya duduk di formasi, artinya bit itu menerima semua gaya yang dari WHA yang di atasnya. Itu yang kita sebut dengan WOB. Sedangkan ketika
bed itu tergantung posisinya, artinya dia tidak duduk, artinya dia ditahan oleh kekuatan dari hoisting di ini rig-nya di atas. Itu artinya si bed itu sendiri tidak terkena dari gaya apapun. Nah, kayak gini contohnya restorasinya. Jadi ketika untuk yang ini artinya ketika dia duduk di formasi, artinya beban-beban di sini itu artinya kan ada beban yang terapply, yang dikenakan terhadap ini, itu yang kita sebut bed on bed. Jadi besarnya beban inilah yang sangat kita perlukan dalam rangka proses drilling kita. Jadi terkait dari putarannya, terkait dari formasi yang akan kita bor, kita bakal menentukan seberapa besar sih nilai-nilai OB yang kita butuhkan. Nah, untuk kasus yang ini artinya ketika dia off bottom, artinya di sini kan dia full tergantung ya dari sini. Ya. Artinya kan si beban ini, si bit ini sebenarnya tidak menerima beban apa-apa. Nah, proses rotary drilling itulah yang sebenarnya perpaduan antara on button dan off button. Dia nggak full on button, tapi dia juga sebenarnya nggak full off button. Artinya WOB-nya ini benar-benar diatur dengan seberapa angkatan yang dilakukan oleh traveling block. Kalau untuk ininya, ilustrasinya bisa dilihat di sini. Jadi ini berat traveling block atau breath, juga berat PHA-nya. Nah, jadi WOB ini sebenarnya bisa kita atur. Ketika dia off button, full off button itu non. Kalau dia on button, misalkan dia dengan full ini, kita bisa hitung pembacaannya kalau misalnya ternyata terbaca di weight indicator itu 220, artinya sebenarnya bit itu menerima WOB sekitar 30 kilopons. Sebenarnya kalau ternyata weight indicator pembacaannya sama persis dengan jumlah dari BH top ref dan traveling block, artinya sebenarnya sebenarnya tergantung, artinya bitnya enggak menerima beban apapun. Oke, ini contoh makeup torch yang tadi saya bilang. Jadi dari data manufacturer ketika kita membeli drill pipe untuk pemboran itu sebenarnya sudah ada datanya. Kita cuma harus follow ini. Artinya untuk rig-nya harus bisa memprepare alat untuk mengkoneksikan ini, biasanya kita sebut power tong atau iron roughneck dengan kemampuan yang bisa memutar sesuai dengan torsi. Misalkan kita pakai, saya di sini kita pakai drill pipe-nya NC50 yang di 105. Nah, kita bisa baca nih makeup torsinya berapa. Artinya si ketika kita menyiapkan rig untuk kebutuhan pengeboran ini, ya si salah satu equipment rig-nya which is itu power tong atau iron roughneck tadi memberikan torsi sesuai dengan yang kita butuhkan dalam proses makeup torsi. Itu analogi untuk yang tadi. Nah, berikutnya tadi kita udah bahas dua ya. Udah bahas power system, kita juga udah bahas rotating ya. Nah, berikutnya ini hoisting load. Nah, sebenarnya hoisting load inilah sebenarnya yang kita gunakan untuk mendefinisikan dari kekuatan rig tersebut. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah dengar ya, ada orang bilang ada rig 350 horsepower, ada yang bilang 750 horsepower, ada yang bilang rig 1000 horsepower atau 1500 horsepower. Nah, sebenarnya horsepower tadi yang tersebut itu merupakan hoisting load sebenarnya yang dipunyai oleh rig tersebut. Jadi dari 5 sistem yang ada ini, orang-orang secara general ya untuk menyebut dari kapasitas suatu rig tersebut dengan mendefinisikan dari hoisting load. Kayak kalau misalnya teman-teman dengar ada yang 1000 horsepower, artinya ya si hoisting load-nya which is the draw walk-nya mempunyai kemampuan capacity sampai 1000 horsepower. Nah, okay. Jadi berdasarkan hoisting sistem rig itu bisa kita kelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada hydraulic rig. Hydraulic rig ini sebenarnya tidak common digunakan di oil and gas atau di geothermal karena kapasitasnya lumayan kecil. Jadi sistemnya itu dia menggunakan hydraulic silinder. Jadi sebagai hoisting sistemnya itu dia menggunakan hydraulic hydraulic fluid sebagai powernya. Jadi hydraulic
fluid itu kan merupakan fluida yang ada yang bertekanan ya, yang kalau ketika di kompres dia ada pressure-nya. Jadi untuk hoisting-nya dia menggunakan prinsip dari fluida tadi, dari hydraulic fluid tadi. Ini banyak digunakan hydraulic ini di operation mining, mining drilling. Nah, yang kedua itu ada conventional rig. Yang ini yang kita bicarakan dari tadi, conventional rig itu yang common digunakan di industri kita, di oil and gas dan di geothermal. Artinya dia menggunakan draw walk, traveling block dan drilling line sebagai hoisting equipment-nya, yang mana si draw walk itu untuk yang electrical dia mempunyai electric motor yang disuplai oleh electric power untuk putarannya, sedangkan yang mechanical si draw walk-nya itu mempunyai engine sendiri yang berfungsi untuk mengenerate si rotation dari si draw walk tersebut. Nah, tadi mungkin sudah dijelasin sedikit oleh Mas Diki, untuk conventional rig itu hoisting sistemnya itu ada draw walk, ada fast line, terus ada crown block, terus dari crown block itu ada yang berhubung ke deadline, terus juga dari crown block itu ada yang di multiple line-nya, artinya dibanyakin dengan pressure control, nanti connect ke traveling block. Nah, untuk prinsipnya conventional rig float itu sebenarnya adalah prinsip dari block and tackle sih, kalau gampangnya kayak prinsip dari katrol sih kalau kita kayak awamnya kita bilang. Jadi sebenarnya katrol itu kan kita memanfaatkan lilitan ya untuk memberikan mechanical advantage, sebenarnya kita bilang. Artinya ketika float yang disupport dengan sesuatu yang terputar oleh katrol itu harusnya lebih besar dibandingkan dengan load yang dikenakan di impose oleh si drog. Dalam hal ini cuma satu line, sebenarnya dia ada banyak line kan. Itulah untuk dalam prinsip katrol ini dibagi ini, ketika hasilnya lebih besar daripada satu ya, harusnya besar daripada satu, itulah yang kita sebut dengan mechanical advantage. Nah, prinsip itu juga lah yang sebenarnya kita gunakan ke rig, artinya dengan horsepower tertentu. Tapi ketika kita aplikasikan ini fungsi dari block and tackle atau katrol tersebut, artinya beban yang bisa diangkat oleh W ini bisa menjadi lebih besar. Itu sih prinsip sederhananya. Nah, jadi apa aja sih yang mempengaruhi dari hoisting capacity ini? Nah, jadi tadi udah jelasin yang pertama itu ini drilling line-nya seberapa seberapa banyak number of line-nya. Terus juga ada diameter masing-masing line ini, diameter drilling line, juga ada kapasitas dari mass-nya sendiri yang berfungsi untuk mensupport dari rig. Nah, untuk dalam hal menentukan dari rig yang kita butuhkan ketika kita sudah mempunyai schematik ya. Saya kita bilang kita udah punya satu gambaran program umum tentang rencana pengeboran kita. Ketika kita harus mencari tahu rig apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi kerjaan ini, nah kita biasanya melakukan load kalkulasi. Nah, load kalkulasi itu biasanya hanya ada dua load skenario biasanya, yaitu ada casing load, artinya di mana skenario ketika kita melakukan running casing dan lots yang dari total casing yang kita running itu yang diterima oleh yang ditahan oleh atau yang oleh hoisting dari rig tersebut. Yang kedua itu ada BHA lot. BHA lot ini lot yang ada ketika kita melakukan drilling. Jadi setiap hole size, setiap lubang kita bor kan kita melakukan rangkaian bottom assembly ya untuk melakukan pengeborannya. Nah, berat dari bottom assembly itulah yang kita gunakan untuk kita hitung setiap hole size-nya yang kita nanti kita hitung load skenario-nya. Nah, harapannya dari load skenario ini kita mendapatkan input yang pertama tadi draw horsepower, artinya kebutuhan draw yang kita butuh. Yang kedua mass capacity, artinya kemampuan masnya dalam menahan beban ketika kita melakukan drilling. Jadi resultnya dari kita melakukan skenario ini, artinya kan kita dapat beberapa skenario misalkan, nanti kita bisa hitung dari the heaviest load-nya atau skenario load terberatnya. Dengan harapan itu kita bisa hitung dan kita mendapatkan result
horsepower dari rig-nya dan juga kapasitas dari rig-nya. Nah, ini ada contoh. Sorry, motong sebentar waktunya ya. 15 menit lagi ya. Siap, 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 siap. Jadi ini ada contoh dari apa software skematik tadi dijelaskan Mas Diki ya. Jadi ini yang 26 inci ini adalah hole size. Artinya kita melakukan pengeboran dengan menggunakan 26 inci besar rangkanya ke atas. Jadi ketika kita setelah bor, biasanya kita mempunyai lubang dengan diameter ya normalnya ya. Tapi sebenarnya aktualnya mungkin enggak. Tapi harapannya kita dengan menggunakan bit 26 inci ketika kita di section pertama ini harapannya kita mungkin mendapatkan hole size dengan inside diameternya misalkan dengan diameternya 26 inci. Nah, ketika kita melakukan pengeboran ini kita hitung nih semua skenarionya sampai misalkan targetnya kita 26 inci itu sampai di sini 450 meter misalkan contohnya. Artinya kita hitung sampai ke titik 450 meter ini bottom hole assembly-nya berapa dari beratnya. Nah, kita masukkan, kita catat, kita bikin skenario pertama. Setelah itu biasanya setelah kita ngebor kita biasanya kan running casing. Nah, biasanya setelah kita ngebor 26 inci, kita biasanya running casing 20, which is ini, yang biru ini. Kita running casing 20. Nah, kita juga hitung tuh skenarionya ketika kita melakukan running casing 20 sampai ke casing point-nya di 450 ini berapa bebannya. Seterusnya untuk semua skenario kita hitung. Nah, jadi nantinya akhirnya kita punya perhitungan misalkan ini. Untuk casing load dari semua skenario misalkan kita punya nih 20 inch casing dan 10 meter total beratnya misalkan sekitar 196.000 pound misalkan. Terus casing 1338 misalkan 254.000 pound. Terus juga ada casing 1034 beratnya 197. Jadi semua skenario ini kita catat. Nanti kita bandingin juga antara casing load ini dengan BHA load. Nah, nanti BHA load-nya tadi seperti yang sudah jelaskan, yang pertama itu kita misalkan drilling 26 inci. Kita hitung semuanya. Kita hitung semuanya kita dapat nanti sampai 140 meter itu misalkan beratnya segini 3000. Kita hitung juga skenario berikutnya ketika kita drilling 13,5 holes, kita akan dapat 133.000. Nah, juga dengan kita hitung untuk pengeboran seksi terakhir 12/4 sekitar 202.000. Nah, nanti dari well schematic ini semua skenarionya nih kan ada tiga hole size, ada tiga juga casing size. Nah, ini kita hitung. Jadi kita ada 6 skenario nih buat kita hitung sebenarnya mana sih yang paling the heaviest load yang bakal ditahan oleh si hoisting system ini. Nah, dari 6 ini kita bisa hitung. Kita dapat ini, casing load udah kita hitung, terus kita juga udah hitung yang ininya, yang BHA skenario-nya. Nah, untuk sedikit tentang BHA, mungkin saya mau singgung sedikit aja. Jadi BHA itu sebenarnya ada tiga, ada rotary BHA, itu yang biasanya kita hanya menggunakan ini, hanya menggunakan dari rig equipment, semuanya menggunakan DC, HWDP, stabilizer dari rotary BHA, dari rignya sendiri. Terus ada stable BHA, ini biasanya kita gunakan untuk apa? Direksional BHA, ini kita melakukan pengeboran yang berarah seperti yang tadi dijelaskan Mas Diki. Setelah itu juga ada gabungan rotary dan stable BHA, ini sebenarnya yang paling aman digunakan. Yang nomor tiga ini. Terus untuk fungsinya dari BHA itu sendiri, kalau untuk drilling, ya artinya kita untuk mentransferkan ya putaran dari top ref ke bit dalam proses drilling, terus juga untuk cementing, untuk merunning cementnya, kalau kita menggunakan teknik cementing yang menggunakan drill pipe, terus juga si BHA ini fungsinya untuk merunning downhole equipment seperti liner adaptor, fixing tool, packer dan lain-lain. Nah, komponen BHA itu yang pertama ada drill pipe, terus ada heavyweight drill pipe, mungkin ya sampai ada bumper sub. Sebenarnya poinnya dari 16 ini sebenarnya kita bisa bedakan jadi dua bagian aja. Ada drill pipe dan ada HWDP ke bawah. Inilah yang sebenarnya fungsinya untuk memberikan weight on bit kepada bitnya dalam proses drilling. Artinya ketika kalau misalnya kita terlalu
berat dari HWDP ke bumper sub ini kurang, ya biasanya itulah yang tadi dibilang Mas Diki, ada buckling, terjadi buckling, artinya drill pipe ini kan sebenarnya dia tidak terlalu berat ya, dia lentur ketika yang di bawahnya ini tidak berat, ketika menemukan satu formasi yang keras ya dia buckling tuh kayak bengkok dia, jadi dia kayak kayak nggak center lagi, artinya gaya putarnya itu udah lari ke sebelah, bisa-bisanya udah buckling itu ya drillingnya nggak maju-maju biasanya. Oke, terlanjut. Nah, ini tadi kita udah kita udah summary-in data dari drilling dan dari running casing tadi. Ada 3 skenario di HA. Tadi dari yang hitungan tadi itu ada 202, ada 133 dan 63.000. Terus kita harus tambahkan terhadap ini berat blok dari rig itu dan juga berat top ref-nya. Jadi didapatlah totalnya untuk yang 12/4 292.000, 17/5-nya 183.000 dan 26 inci-nya sekitar 113.000. Nah, dari 6 ini kan sebenarnya kita ketahuan deh mana yang paling berat. Nah, sebenarnya yang paling berat itu ketika kita running ini casing 13/38. Nah. Jadi mana ya ngerangin ya. Jadi ini kita udah tahu kita hitung ini informasinya. Ini udah ada di rig spec, top ref-nya berapa, blok and hook-nya berapa, line-nya yang tadi udah saya bahas berapa line, terus juga efisiensinya udah berapa. Nah, jadi kita bedakan biasanya ada dua, ada static hook load dan juga ada yang ini ada dynamic hook load. Nah, ada dynamic hook. Nah, static hook load ini yang nanti kita gunakan untuk static hook load ini kita gunakan untuk menghitung horsepower. Nah, dynamic hook load ini kita gunakan untuk menghitung kapasitas dari menaranya, minimum kapasitasnya. Di rumusnya mungkin bisa dibaca dibaca lebih lanjut rumusnya seperti apa untuk menghitung masing-masingnya. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya di sini yang pengen saya tekankan. Untuk menghitung draw itu dari static load tadi kita dapat the heavy scenario-nya sekarang let's say ini 353.000. Tapi kan sebenarnya kan itu dengan catatan kita menghitungnya ketika di string itu masih di atmosfer ya di udara. Nah, ketika di dalam wellbore kita sebenarnya kan string itu dia bukan berada di berada di dalam fluida ya. Makanya kita mengenal istilah buoyancy, mungkin teman-teman juga udah cukup familiar yang belajar mekanika fluida. Jadi ketika berat sesuatu itu di udara itu pasti lebih berat ketika dia dibandingkan ketika dia berada di suatu cairan yang density-nya lumayan besar. Nah, density factor itu rumusnya ini satu ini rho ini density dibagi kita dapat nanti kita untuk menghitung load-nya di dalam fluida ya kita kaliin kan ini contohnya kita dapat 308. Nah, minimum hook load speed ini biasanya dari kecepatan dari ini maksimum si kayak mobil tuh ada kilometer per jamnya. Jadi putaran si drifting block-nya itu juga ada range-nya. Biasanya 70 sampai 110 feet per menit. Nah, dalam hal ini saya ambil contohnya 110. Untuk menghitung ini hook-nya horsepower-nya berapa itu ya dengan rumus ini. Jadi dia pilot paling berat dengan perhitungan buoyancy tadi kita tambahkan dengan hoisting, kita kalikan dengan hoisting speed terus kita bagi dengan 33.000. 33.000 ini adalah untuk sebagai konstanta aja untuk transfer dari satu satuan ke satuan yang lain. Nah, sedangkan drop ratingnya bisa didapat hasil yang ini focus power kita bagi dengan efisiensinya, ini efisiensinya dipangkatin dari jumlah line-nya. Nah, itu untuk menghitung focus power. Sorry, Rata berapa menit lagi? Kayaknya ini masih lumayan banyak ya. 5 menit lagi, Bang. 5 menit lagi ya. Oke. Oke, nah selanjutnya kita pindah ke circulating system. Nah, jadi circulating system ini hubungannya untuk flow rate requirement. Untuk khususnya untuk di geothermal itu kita menghitung
chloride untuk HVO section, artinya kita chloride yang kita butuhkan untuk mengangkat cutting. Jadi ketika kita drilling itu kan kita sebenarnya kita mencoba memindahkan ya cutting yang dari yang kita bor itu ke permukaan agar semuanya tidak stuck. Nah, kita harus hitung tuh untuk setiap hole section itu berapa chloride requirement-nya agar cutting itu naik. Nah, yang kedua itu ada juga chloride requirement in case terjadi loss atau kick. Nah, ini untuk well control. Oke, nah kalau kita masih menggunakan ini well schematic yang sama dengan yang tadi. Nah, jadi sebenarnya ada tiga ya, ada tiga hole section, ada 26, 17,5 dan 12,4. Ini data-datanya, mungkin bisa dibaca aja. Saya enggak jelaskan lebih detail, tapi sebenarnya prinsipnya berdasarkan perhitungan ini untuk setiap semakin besar hole section kita, sebenarnya kita membutuhkan fluoride yang cukup besar juga, yang lebih besar untuk agar cutting-cutting pengeboran itu bisa kita angkat ke surface. Oke, nah ini untuk perhitungan dari mud pump selection. Nah, jadi ini kan kita udah hitung nih. Kita sudah hitung ada minimum pump rate, juga ada pump rate setelah kita biasanya setelah kita tambahkan dengan asumsi-asumsi atau best practice yang biasa kita gunakan ketika terkait formasi ataupun temperatur atau apapun itu. Nah, dari ini kita sudah dapat estimated ininya, flow rate-nya. Nah, sekarang gimana untuk caranya untuk mengkonvert ini menjadi horsepower pompa. Nah, rumusnya ini. Flow rate yang kita butuhkan. Ini estimasi dari discharge pressure-nya dibagi dari efisiensi dikali 1714 ini konstanta. Nah, ini datanya bisa dikasih, ini juga bisa dikasih. Nah. Jadi untuk contohnya ini. Ini juga kita bisa lihat, selain kita bisa hitung, kita juga bisa lihat dari katalog. Jadi sebenarnya pompa-pompa PD pump yang kita gunakan untuk sebagai mud pump itu dalam hal ini Triptek pump dari masing-masing manufacturer-nya itu juga sebenarnya sudah menyediakan data sheet. Jadi kita tahu tuh misalkan tadi dari requirement kita misalkan butuh maksimal 1221 flow rate-nya. Nah, ketika kita hitung ke sini kita bisa tahu nih 1221 itu kalau kita pakai pompa F1600 minimal ada berapa sih? Ya, artinya kan mendingan kita minimal butuh dua pompa agar bisa mencapai 1221. Atau misalkan pakai 1000 nih, misalkan kita butuh tiga pompa nih harusnya. Jadi gitu. Jadi kita biasanya mempersyaratkannya ketika kita menyiapkan rig itu, kita biasanya menghitung GPM-nya. Nanti baru dari rig provider-nya yang menyiapkan berdasarkan pompa yang mereka punya itu butuh berapa buah pompa aja untuk mencapai fluoride yang kita inginkan. Nah, oke, berikutnya kita untuk perhitungan mud tank. Jadi tadi kedua komponen utama yang circulating system itu ada mud pump yang berfungsi untuk mentransferkan drilling fluid tadi dari mud tank sampai ke wellbore, dari wellbore dan balik lagi sampai ke mud tank lagi. Nah, sekarang kita juga harus hitung kebutuhan mud tank kita berapa sih sebenarnya. Nah, cara paling gampang buat hitung mud tank itu sebenarnya kita hitung dari TD kita berapa, terus kita hitung dengan skenario semuanya sudah terpasang casingnya, kita hitung sebenarnya ini lubang ini volumenya berapa sebenarnya. Kita hitung lubang ini volumenya berapa, misalkan, artinya kan kalau di sini kan sebenarnya kita harus hitung inside casing dari 1338 ya, ID 1338 ini kita cari volumenya, untuk yang di sini kita juga cari sebelum ini di running, artinya ini lubangnya 12/4 ya. Lubang 12/4 ini berapa volumenya? Nah, biasanya dengan ini, nah bisa kita dengan tadi kita bisa hitung open hole volume, artinya yang 12/4-nya berapa, inside volumenya dan juga volume inside dari production casing yang 1338 tadi dengan ID-nya 12.4. Nah, maksimum volumenya itu kita tambahin open hole volume dan volume inside production casing. Biasanya kita dapat 900 dapat segini contohnya. Nah, rule of thumb yang kita gunakan untuk menghitung maksimum hole volume itu sebenarnya dari berbagai macam company sih biasanya beda-beda. Cuman kalau misalkan kita ambil generalnya, biasanya dari total ini
total maximum volume ini biasanya kita bisa ambil 1,5 atau kali 1,5 atau sampai dua kali untuk menentukan dari jumlah volume dari matek. Tapi itu balik lagi masing-masing company biasanya beda-beda ini ya, standarnya. Tapi range-nya sih biasanya di 1,5 sampai 2 kali. Bang, oke. Okay. Ya, ini kayaknya habis, waktunya udah habis. Cuman mungkin kalau Bang Vicky mau melanjutkan masih ada 5 menit lagi, Bang. Atau 5 menit lagi. Oke, okay, siap. Ya. Yeah. Thank you. Sorry ya. Terus yang berikutnya, ini yang terakhir sih sebenarnya, ini blowout preventer. Jadi tadi sudah dibahas juga oleh Mas Diki, ada blowout preventer system. Sebenarnya BOP ini sebenarnya cuma untuk kita desain cuma dua ya yang harus kita hitung. Yang pertama itu ada size-nya, size BOP itu. Yang kedua ada pressure rating. Nah size itu hubungannya apa? Size itu ketika kita menentukan size BOP, kita sebenarnya harus tahu dari well schematic, hole dan casing size. Jadi biasanya BOP itu kita secara size itu nge-reverse-nya ke casing head dari well schematic yang kita gunakan. Terus yang kedua itu ada komponen yang harusnya penting juga, yaitu pressure rating. Nah, kalau dalam hal ini untuk case-nya kita bicara geothermal ya, berarti pressure rating itu expected pressure expected pressure yang bisa jadi terjadi in case sumurnya flashing. Yang tadi diceritain Mas Diki itu, misalnya kalau ada loss hidrostatik pressure-nya hilang, terus karena dia sumurnya kolom air itu panas ya, dia bisa flashing. Nah, jadi untuk geothermal sih biasanya kita untuk size dan pressure rating ini dua komponen utama yang harus kita define di awal. Nah, gimana cara nge-define-nya ini? Untuk size dan berdasarkan hole schematic, dan untuk pressure rating berdasarkan dari expected pressure-nya. Nah, jadi untuk BOP ini ada dua sistem, ada diverter dan juga ada BOP system. Nah, ini contohnya. Ini contoh ketika kita ngebor 26 inci, kita menggunakan anular BOP 2,5 yang digunakan sebagai diverter. Terus ini contohnya ketika kita ngebor di 17,5, kita menggunakan rangkaian BOP 23/4. Dan ini ketika kita ngebor 12/4, kita menggunakan rangkaian BOP 3,8. Oke, mungkin itu sih. Sorry, Ratna, ini waktunya lebih 5 menit, nggak kayak Mas Diki tadi yang ini. Yang pas waktunya. Makasih ya teman-teman semua. Kalau ada ini, kalau ada yang terlewat, sorry sedikit buru-buru. Siap Bang Diki, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa lanjutkan di program yang lain ya Bang, karena ini menurut Ratna kompleks banget dan wajib banget buat teman-teman tahu bagaimana perhitungannya gitu. Nah mungkin ya, tadi dari teman-teman juga ada yang menyinggung Enerlight nih Bang Diki ya. Jadi mungkin bisa lah nanti lebih mengenai Enerlight ini. Oke, untuk Bang Diki masih ada di panggung kan, Bang? Masih ada di panggung. Halo. Siap. Oke, mungkin ini langsung Ratna bacakan aja ya, Bang, mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin nih kita langsung masuk ke sesi Q&A gitu. Nah, mungkin teman-teman tadi karena ada beberapa kendala di awal, kita mungkin akan 15 menit lebih lambat ya, maksudnya nanti waktunya jadi 15:15 kita mungkin baru akan selesai gitu. Jadi stay tune aja karena biasanya yang paling asik nih di sesi Q&A ini ya Bang, karena ada banyak ilmu yang dari mana-mana gitu kita bisa sampaikan gitu kan. Oke, mungkin untuk yang pertama pertanyaan dari Mas Yayak nih, mungkin Mas Yayak juga masih ada di dalam Zoom ini ya. Ini ada pertanyaan seperti ini Bang. Kira-kira secara literatur, apakah ada persentase losses yang terjadi? Frekuensi berapa kali per berapa pengeboran dalam proses geothermal drilling? Nah, ini berarti ngomonginnya tentang loss, persentase loss. Gitu. Mungkin dari Bang Diki dan Bang Vicky bisa langsung menjawab. Gimana, Bang Vicky? Silakan. Oke. Gimana, Bang? Iya. Ini ilustrasi. Kalau persentase berapa banyak lognya tergantung lapangan. Makanya
terjadi mana saja. Contohnya, jadi ini kami ambil dari salah satu studi dari teman kita, Andisa. Beliau upload di lapak AR untuk section 12/4 inch. Di, terjadi apa saja. Tapi kita tentu bisa lihat di section-section lain ya, yang atas. Sectionnya kan ada 3. Kalau 12/4 ini biasanya refer ke reservoir. Tapi mungkin kita bisa. Ini sebagai ilustrasi aja. Di, mungkin diganti jadi ceritanya 17,5 gitu ya. 17,5 inch. Jadi production section di atasnya reservoir. Ini kan di bawahnya ada side track, ada stack pipe, ada reaming, ada keeling. Anggap kita ceritanya di sini ada loss circulation. Kita plot nih dari sumur di field AR, ada sumur A1, A2 sampai A10. Di plot satu per satu dilihat loss circulation terjadi di mana saja, besarnya berapa, kayak gitu. Jadi ini berbeda-beda di setiap lapangan dan hampir pasti terjadi kalau geotermal. Jadi kita selalu plan untuk mempersiapkan hal ini terjadi. Jadi biasanya mitigasinya kalau belum terjadi, ada juga yang menambahkan background LVM di dalam mud. Jadi sebelum terjadi stockpipe memang sudah ada LCM yang kecil-kecil. LCM itu teman-teman campuran yang bisa menghambat terjadinya loss. Karena tadi kita lihat loss itu dragging fluidnya masuk ke permukaan. Nah, LCM ini tugasnya menghambat itu. Beberapa tekniknya sudah di-apply sebelum terjadi loss, tapi beberapa juga di-apply-nya saat terjadi loss. Jadi loss dulu, kita tambal loss-nya dengan LCM, mudah-mudahan harapannya berkurang. Tapi kalau literatur, berapa persen atau berapa apa gitu ya, persen saya kurang kebayang bukunya dari mana. Biasanya kita lakukannya begini, jadi jaga-jaga dulu. Kalau di sumur, misalnya kita mau ngebor sumur 11, dia berdekatan dengan sumur 7 dan 4. Jadi kita lihat berdekatan itu namanya offset well gitu ya. Yaudah kita lihat di A4 dan A7 terjadi loss-nya di mana, seberapa besar di kedalaman-kedalaman tersebut. Nanti kita saat ngebor A11 jadi udah siap-siap. Kemarin ketemu nih di sekitar kita loss-nya di sini. Sekarang kita jaga-jaga. Gitu mungkin jawabannya. Nanti biasanya dikategorikan juga sekian barrel per hour. Itu kategorinya apa, jadi persiapannya seperti apa, kalau lebih besar lagi persiapannya seperti apa, kalau lebih banyak lagi persiapannya seperti apa. Kalau tidak terkendali sama sekali, biasanya baru kita tutup dengan semen, lalu baru lanjut ngebor lagi. Oke. Wah, mantap sekali nih jawaban dari Bang Diki. Mungkin dari Bang Vicky, apa ada tambahan, Bang? Sebelum kita move ke pertanyaan berikutnya. Itu udah lebih dari cukup tuh yang dijawab oleh Bang Diki. Udah mantap banget. Mantap nih, udah langsung ada sumbernya ya untuk literaturnya ya dari Ramadhani et al. 2020. Jadi mungkin Mas Yayak bisa langsung kunjungi paper tersebut gitu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Tetap dari Mas Yayak buat abang-abang. Ini suara Ratna putus-putus ya? Enggak, oke. Bisa diterima dengan clear kok. Oke. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya, Bang, mengenai loss circulation lagi. Bagaimana jika terjadi loss circulation atau langkah preventif apa yang dapat dilakukan untuk menangani loss circulation tersebut atau metode yang bisa menangani loss circulation gitu. Misalkan underbalance drilling atau lainnya. Apakah treatmentnya berbeda dengan oil drilling? Jadi lebih ke metode untuk mengatasi loss circulation-nya gitu, Bang. Mungkin dari Bang Vicky bisa menyampaikan. Oke, jadi sebenarnya kan ada dua ya. Loss circulation itu ada yang di zona reservoir atau di zona sebelum reservoir ya. Kalau untuk di geothermal sih sebenarnya
kalau zonanya sebelum reservoir sih biasanya kita harus 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 treatment ya si si sirkulasinya itu. Salah satunya yang tadi bisa sama Diki, kita pakai LCM atau misalnya kita semen, kita plak sumurnya. Ya, dengan setelah itu baru kita bisa lanjut untuk drillingnya. Nah, sedangkan untuk di zona reservoir kan kita nggak pengen tuh merusak reservoir ya. Nanti kita bisa dimarahin sama apa sama reservoir engineer atau subsurface-nya. Ya biasanya kalau udah ini di zona reservoir kita biasanya kalau loss ya kita pompain air aja, kita tetap drilling. Itu sih itu perbedaannya konsepnya di jadi jika kita banding apa secara umum ya. Terus untuk misalkan tadi pertanyaannya ada underbalan drilling atau enggaknya, itu biasanya kita pakai ini kalau di geothermal ya di oil and gas sudah ada sih kita pakai aerated drilling. Jadi aerated drilling itu artinya kalau misalkan kita density-nya terlalu tinggi kan artinya pasti apapun fluidanya yang kita sirkulatikan itu pasti hilang kan, hilang konformasi kan dengan situasi dan keadaan luas. Nah biasanya aerated drilling itu mud kita itu kita treatment, jadi aerated mud kita yang dengan harapannya density-nya bisa kecil dan itu masih bisa membantu mengangkat cutting sampai ke permukaan. Oh, mungkin itu sih jawabannya. Silakan kalau misalkan Bang Diki ada tambahan. Oke, mungkin dari Bang Diki. Bang Diki udah senyum-senyum nih. Gimana Bang? Ya, udah lengkap sih. Tambahannya sedikit doang kali. Jadi buat teman-teman, drilling fluid atau mud itu variasinya bisa cair, bisa apa namanya gas. Sebenarnya sih udara aja dipakai kompresor, dikompres, masukin ke dalam sumur. Bisa juga campuran keduanya. Jadi kalau cair namanya mud, kalau atau bisa juga air gitu ya, fresh water. Kalau udara aja namanya air drilling. Kalau campuran namanya aerated drilling. Biasanya dipakai sih aerated kalau memang sudah masuk reservoir, terus kita loss, setidaknya cuttingnya naik, tidak nempel di bit atau tidak berada di sekitar bit, ya agak naik sedikit atau bahkan menutup zona yang di atasnya, tujuannya kayak gitu. Jadi pengeporannya bisa terus lanjut dan menghindari stuck. Karena kalau teman-teman bayangin di BHA, ada banyak cuttings, dia harus berputar, tapi dipegangin sama cuttings yang banyak, suatu saat mungkin nggak kuat lagi dia berputar torsinya dan kita nggak bisa naik turun, itu namanya stuck, nggak bisa turun mungkin ya, atau nggak bisa naik, itu namanya stuck dan ini dihindari. Jadi salah satunya untuk memitigasi itu di geothermal kita pakai aerated drilling untuk mengangkat cutting sedikit ke atas, jadi tidak membuat dia stuck, syukur-syukur bisa naik ke permukaan. Oke, wah terima kasih jawabannya Bang Diki dan Bang Vicky. Semoga dari Mas Yayat udah cukup jelas ya Mas ya. Dan mungkin nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung catch Bang Vicky dan Bang Diki ini melalui LinkedIn ya. Karena beliau-beliau ini juga aktif di LinkedIn gitu. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ini dari M. Hodirin. Izin bertanya Bang. Perbedaan apa saja yang membedakan antara rig atau sistem rig yang ada di geothermal sama yang ada di migas gitu. Kemudian ini ada lanjutan pertanyaannya mengenai sementingnya sendiri, apakah ada perbedaan antara semen yang digunakan untuk geothermal dan yang ada di migas gitu Bang, serta ketebalan dari semennya sendiri gitu. Jadi intinya ini menanyakan perbedaan yang ada di geothermal dan di migas mengenai sistem rig dan sementingnya. Oke, mungkin dari Bang Diki? Ya, kalau dari rig kayaknya nggak ada ya, Bang Diki. Cuma dia pastinya land rig. Kalau dari rig, sebenarnya ya most likely sih sama aja sih rig untuk geothermal dan oil and gas. Cuma mungkin perbedaannya lebih ke dari kayak consumable materialnya. Kan kalau sumur oil and gas yang bukan high temperature, high pressure, sebenarnya kan kita nggak dealing dengan temperatur yang tinggi ya. Artinya mungkin rubber apapun seal-sealnya itu kita nggak harus pesannya high temp. Beda kasus dengan ketika kita ngebor di geothermal ya biasanya kita dealing dengan high temperature ya
sebisa mungkin rubber-rubber misalkan kayak rubber pompa, seal BOP-nya, annular BOP-nya, rubber BOP ya kita sesuaikan dengan kita yang beli atau kita pasang yang high temperature. Dan juga mungkin yang lebih tahan untuk geothermal mungkin korosennya tinggi ya bisa jadi kita lapisin juga dengan yang korosen resistant. Tapi secara umum sih alat yang digunakan sama persis. Kecuali kita bicara eksplorasi ya sekarang banyak yang adaptasi dari mining rig dan lain-lain hydraulic. Iya. Untuk cementing silakan dijawab. Boleh. Tadi cementing gimana ceritanya? Iya bang. Apakah ini perlu semen untuk yang cementing ketebalan? Iya ya, betul. Ketebalan ya. Oke. Sorry. Biasanya gini, kita lihat di sini konduktor. Konduktor ini, menggosok konduktor deh. Surface casing. Surface casing ini 20 inci. Yang ini 20 inci. 20 surface casing kita turunin di dalam lubang yang sebelumnya dibor oleh drill bit dengan ukuran 26 inci. Kayak gini nih gambarnya. 20 inci di dalam 26 inci lubang. Dia berarti ada clearance. Sorry, kita gambar aja deh. Ceritanya ada 26 inch di dalamnya ada 20 inch casing. Jadi kalau ini memang benar-benar bisa kita taruh di center, ini mestinya di sini ada 3 inch. Iya 3 inch ya. 6 dibagi 2, 3 inch. Dan di sini 3 inch. Ya udah kita cek aja dulu 3 inch ini biasanya oke untuk kita semen dan kriterianya kalau kita sih ada case harus memilih casing dan hole ukurannya berapa sehingga tebal semennya berapa itu kita nggak mau kurang lebih yang 3 inch ini annulusnya atau clearance-nya di bawah 1 inch. Jadi kalau kita cek nih yang 17,5 dan 13,38 ini aja udah berempat ini besar nih, ini nggak masalah. Tapi 12/4 dan 10 ini kan berarti diambil 1/2/4 1,5 ini kalau dibagi 2 kan kurang dari 1 nih. Ini kurang dari 1, ini kurang dari 1, 0,75 dan 0,75. Kalau kita semen, kalau dia memang benar-benar center di dalam lubang. Tapi kalau enggak, kalau kayak gini gambarnya, bisa jadi misalnya ini 1 inch, tapi di sininya 0,5, karena dia enggak center. Nah, hal ini yang di-consider, lebih baik kita cari clearance yang lebih besar deh. Kalau kami sih kriterianya 1 inch deh seenggaknya. 1 inch ke atas kita pakai untuk clearance antara casing dan wellbore. Oke. Terus kalau misal bedanya sama oil and gas sendiri, bagian sementingnya ini gimana, Bang? Oil and gas gimana ya, Bang? Jadi mungkin untuk perbedaannya sih sebenarnya lebih mungkin zonanya ya. Kalau di oil and gas kan kita ntar kita bicara geothermal. Kalau geothermal kan biasanya kita casing itu di semen sampai ke proses casing karena si fluida dari formasi itu nanti kita harapkan kan nanti bakal lewat proses casing ya. Iya. Jadi kita benar-benar butuh proses casing yang firm agar ketika dilalui fluida dia mungkin tidak bocor terus misalkan jadi ada water trap casingnya collapse dan sebagainya. Artinya ya
kita harus running casingnya sampai surface, sampai proses casing, dan kita harus benar-benar semen casingnya. Nah, mungkin kalau berbeda kasus untuk oil and gas, karena kan kita di oil and gas nggak semuanya kita semen sampai surface kan, karena kita nanti production-nya menggunakan tubing biasanya. Artinya si fluida yang kita produksi itu sebenarnya tidak langsung berkontak dengan casing-casing yang ada. Itu sih mungkin perbedaannya kalau sederhananya ya. Oke. Mungkin Mas Hodirin nanti kalau misal ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung catch ke LinkedIn-nya Bang Vicky dan Bang Diki ya. Ini thank you banget, pertanyaannya bagus banget dari Mas M. Hodirin. Kemudian kita next ke question selanjutnya ya Bang. Ini dari Ramadhani Ikhlasul Amal. Permisi, ingin bertanya hal apa saja yang harus dipelajari untuk equipment instrumentasi di rig? Apakah ada kursus khusus dari Enerlite tentang instrumentasi di rig? Nah, ini mungkin untuk Enerlite kita bisa bicarakan lagi ya Bang Diki, Bang Vicky. Cuman untuk instrumentasi di rig sendiri, equipment instrumentasi di rig sendiri gimana Bang? Gue jawab ya, Dik ya. Bang Vicky ini teknik fisika. Nggak, kebetulan saya background-nya kan teknik fisika instrumen ya. Cuman sebenarnya saya nggak pernah bekerja detail di bidang instrumentasi, ya nggak expert banget di bidang instrumentasi. Cuman kalau misalnya pertanyaannya tentang instrumentasi di rig, ya sebenarnya standar sih. Di rig itu kita ada PLC juga. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu PLC, ada DCS, ada sensor ini, sensor itu, ada misalkan depth sensor, misalkan ada lagi ya sensor-sensor yang lain, ada proximity sensor, misalkan itu lumayan lumayan lengkap, apalagi untuk yang rig elektrik. Cuman kalau untuk pertanyaannya tadi mengenai training ya, mungkin harus tanya ke Mbak Ratna. Iya. Ini sangganya siapa tadi, Ramadhani ya dari Enerlite. Karena ya bisa jadi ada, mungkin ada programnya ya dari Enerlite, nanti bisa tanya langsung ke Mbak Ratna. Cuma kalau untuk yang harus dipelajari di ini sih biasanya ya harus bisa belajar interface seperti PLC dan lain-lain sih, karena untuk rig yang fully elektrik dia biasanya pakai PLC DCS, jadi udah pakai full system interface. Artinya ada power, ada data kan sebenarnya yang harus dikontrol. Paling itu sih kalau secara generalnya. Oke, cek suara Ratna putus-putus kah Bang atau aman? Oke. Oke. Untuk yang Enerlite tadi mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya Bang Diki, Bang Vicky ya. Siap. Dan mungkin ini ada last question ya Bang ya. Ini bandwidth-nya jelek banget internetnya Bang, sorry ya Bang ya. Gak apa-apa. Aman. Oke, siap. Untuk last question ini ada dari Mbak Desti. Saya Desti ingin bertanya, dalam pengeboran geotermal, masalah dan tantangan seperti apa yang dihadapi praktisi saat proses pengeboran berlangsung dan saat terjadi blowout? Apakah berbeda antara blow off di ONG dengan geotermal gitu. Silahkan Bang Diki dan silakan, Bang Diki. Silakan Bang Diki. Iya. Ini masalahnya. DST sidetrack again, ini dari Mbak Nisa punya paper di New Zealand Geothermal. Jadi mungkin kalau dicari papernya agak sulit ya. Mesti quest atau kita prepare page sendiri untuk upload ini. Tapi intinya ada
itu ada side track, ada stuck pipe, ada loss. Selebihnya juga selebihnya banyak cerita sih. Tapi loss ini dan side track, jadi mulai dari loss sampai side track ini kontributor yang paling besar ya. Kita anggap yang tiga teratas ini paling besar. 42, 22, dan 11. Ini kalau saya ngelihatnya bisa jadi menjadi satu kesatuan. Jadi saat artinya fluidnya turun, kemudian cutting saya menempel di string, kemudian terjadi stuck. Stucknya nggak bisa free, akhirnya kita side. Nah, mungkin ilustrasinya terlihat skematik sedikit. Oke, jadi ceritanya kita ngebor nih. Kita ceritanya belum sampai ke sini ya. Kita ceritanya mau sampai ke sini dulu nih, set production casing. Ternyata sampai sini, ternyata saat ngebor di sini, terjadi loss. Akhirnya tadinya fluid column-nya full di dalam, full segini, terus loss turun sampai ke sini. Cutting yang mestinya naik jadi tumpuk di sini, akhirnya stuck. Saat stuck, kemudian nggak bisa free. Kita udah coba, stuck itu artinya macet ya, nggak bisa ngebor. Terus kita udah coba beberapa teknik, akhirnya mengharuskan ya udah kita bikin lubang baru. Ya, di sebelah sini kita buka, kita bor lagi, jadi mungkin nanti bentuk semuanya jadinya kayak gini. Nah, ini namanya side track. Jadi problemnya yang paling besar kalau dari data tadi, loss, stuck, dan side track. Tantangannya mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bang Vicky? Oke sih. Mungkin gue nambahin ini aja yang berikutnya aja, yang terjadi blowout. Oh iya, blowout. Tanyanya kayaknya ada dua tuh. Yeah. Yang pertama itu tantangannya. Jadi tantangannya jadi jelasin tadi Rizky sama Bang Diki. Terus yang kedua pertanyaannya, perbedaannya blowout di oil and gas dan dengan geothermal. Nah, pada yes. Dasarnya kan blowout itu terjadi ketika kita kehilangan hydrostatic pressure kan di dalam wellbore kita. Baik itu apa? Dalam di geothermal atau di oil and gas. Nah, cuman bedanya mungkin sedikit bedanya. Kalau di geothermal biasanya blowout-nya itu terjadi akibat air panas yang apa ya, yang ketika air itu panas dia melepaskan release pressure kan facing. Itu jadi kick-nya itu kayak steam jadinya. Jadi uap panas yang naik ke ini ke permukaan. Mungkin dia secara pressure dia nggak tinggi, tapi dia secara temperatur tinggi. Nah, untuk jadi treatmentnya, makanya kalau untuk di geothermal kita biasanya pompain air sebanyak-banyaknya. Jadi fungsinya itu untuk cooling down si formasi tersebut. Nah, kalau di oil and gas yang tahunya kita common kan sebenarnya ketika terjadi kick atau blowout itu emang ada biasanya ada gas, ada pressure gas yang naik kan, yang pressure-nya lumayan tinggi, yang itu emang kita harus nyiapin kill mud weight, yang benar-benar kita harus hitung si mud weight ini bisa memberikan hidrostatik balik berapa agar bisa untuk menahan atau membunuh si kick atau si blowout tersebut. Mungkin itu aja sih bedanya. Okay, siap Bang Vicky. Thank you banget udah menjawab pertanyaan berikutnya, dan Bang Diki tadi mengenai tantangan dan masalah yang ada di dalam pengeboran geothermal gitu ya. Nah ini dari Destin sendiri, baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin untuk Mbak Desti nanti kalau misal mau diskusi lebih lanjut, bisa langsung catch ke LinkedIn-nya Bang Vicky lagi ya, dan Bang Diki. Oke, mungkin kita sampai di akhir acara nih, abang-abang ya.
Ini slide Ratna belum terlihat ya, Bang? Oh, belum, masih ini. Bentar. Belum terlihat ya, Bang? Ya. Udah kok. Masih belum. Oh, udah. Udah kelihatan. Oke, sebentar. Nah, ini ada kenang-kenangan, Bang, dari Enner Class, dari jadi thank you banget nih buat Bang Diki dan Bang Vicky yang udah menyempatkan waktunya bagi yang udah kita ya, meskipun nih kayak banyak sekali problem, sekarang lagi musim hujan juga ya, jadi internetnya juga banyak keganggu gitu kan. Oke, mungkin untuk Bang Diki kita bisa foto terlebih dahulu dengan sertifikat ini, Bang? Oh, bisa. Gimana cara? Oke. Dah gitu ya. Kan lagi virtual juga ya, Bang ya. Bentar, dimatikan dulu nih. Ratna hitung ya, Bang ya. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Duh, hilang. Hilang sertifikatnya. Oke, selanjutnya sebentar. Selanjutnya untuk Bang Vicky, sekarang untuk Bang Vicky mungkin bisa open cam untuk kita screenshot gitu kan. Nah, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Thank you banget ya Bang Vicky, Bang Diki udah nyempetin waktunya untuk mengisi webinar kita pada siang hari ini dari MMM. Dan terima kasih banyak juga buat Taki ya sebagai ketua IMM FPUI. Oke. Ini suara Ratna hilang kayaknya tadi. Oke, terima kasih juga buat Taki sebagai perwakilan dari IMM. Dan mungkin untuk mengakhiri webinar kali ini, kita foto bersama dulu kali ya, Bang ya? Ayo. Oke, okay, tapi mungkin untuk teman-teman, sebelum kita foto bersama, kalian bisa langsung isi NR Show Feedback ini untuk mendapatkan sertifikat. Nantinya sertifikat akan dibagikan melalui website, jadi nanti kalian cek aja di website maksimal hub plus 7, setelah kalian mengikuti webinar ini gitu. Nah, oke, mungkin teman-teman kita bisa langsung foto bersama dulu ya, teman-teman ya. Silakan open cam buat teman-teman IMM juga mungkin atau teman-teman yang lain. Thank you banget nih yang udah hadir untuk webinar pada siang hari ini, dan terima kasih juga tadi yang udah mau bertanya. Kemudian nanti apabila ada pembahasan yang ingin lebih lanjut dibahas gitu, bisa menghubungi Bang Vicky dan Bang Diki via LinkedIn. Dan mungkin untuk bahasan Enner Light nanti kita bisa bahas di belakang panggung ya, Bang Vicky, Bang Diki ya, sama Bang Dorman nih ya. Itu ada Bang Dorman udah muncul tuh. Iya nih, nah itu.
Oke, mungkin untuk foto Ratna akan hitung ya, teman-teman semuanya. Ada 3 kali slide, jadi 3 pose ya, teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, itu dia foto bersama kita. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk isi feedback di bit.ly/energyshowfeedback untuk mendapatkan sertifikat. Kalian bisa cek secara berkala di website Enerclass. Thank you Bang Diki dan teman-teman IMM, Taki, Mbak Desti juga tadi yang sudah bertanya, terus dari Mas Dani juga dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Sampai bertemu di Energy Show berikutnya, karena Energy Show berikutnya ini enggak jauh-jauh nih dari equipment yang digunakan di drilling gitu kan. Jadi wajib pantengin sosial media kita untuk dapatkan informasinya gitu. Oke, teman-teman semua, thank you banyak ya. Maaf banget ada beberapa kendala di awal. Terima kasih banyak. Bang Diki, thank you. Thank you, Bang, semuanya. Oke, mungkin itu saja dari Ratna. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Sampai berjumpa di Enersel selanjutnya. Selamat sore dan tetap gali ilmu praktisi. Thank you. Thank you, Bang.